Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlishin. Allahumma iftah qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa atina bifadlika afdala ma tu'ti 'ibadaka as-salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين قال الشرط التاسع استقبال القبلة إلا في صلاة شدة الخوف وإلا في نفل السفر المباح فإن كان في مرقد أو سفينة أتم ركوعه وسجوده واستقبله وإن لم يكن في مرقد ولا سفينة فإن كان راكبا استقبل في إحرامه فقط إن سهل عليه وطريقه قبلته في باقي صلاته ويومئ الراكب بركوعه وسجوده أكثر wa in kana mashiyan istaqbala al-qiblata fil ihrami war-ruku'i was-sujudi wa yutimmuhuma wa fil julusi baina sajdataini wa man shalla fil ka'bati wastaqbala min bina'iha shakhisan thabitan qadra thulasi wa man shalla fil ka'bati wastaqbala ada wa ada واستقبل من بنائها شاخصا ثابتا قدر ثلثي ذراع صحت صلاته اوكي ومن امكنه مشاهدتها ومن امكنه مشاهدتها لم يقلد فان عجز اخذ بقول ثقه يخبره عن علم فان فقد اجتهد بالدلائل فان عجز لعماه او عمى بصيرته قلد ثقه عارفا فإن تحير صلى كيف شاء ويقضي ويجتهد لكل فرض فإن تيقن الخطأ فيها أو بعدها استأنفها وإن تغير اجتهاده عامل بالثاني فيما يستقبل ولا قضاء للأول. Kata al-Imam al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين قال الشرط التاسع syarat yang kesembilan istiqbalul qiblah menghadap akan kiblat menghadap akan kiblat menghadap akan kiblat ini kena takdir sikit lil qadiri alaihi bagi yang mampu untuk menghadap kiblat bagi yang mampu untuk menghadap kiblat jadi kalau syarat dia yang penuh lah kita kena sebut lagu ni lah istiqbalul qiblati lil qadiri alaih menghadap kiblah bagi yang mampu untuk menghadap kiblat bagi yang mampu untuk menghadap kiblat kerana tidak sah solat tanpa menghadap kiblat bagi yang mampu menghadap kiblat ijma'an secara ijma' dia boleh menghadap kiblat tapi dia tak menghadap kiblat dia menghadap ke halal lain sedangkan dia mampu menghadap kiblat maka ijma' ulama tak sah solatnya nah itu melainkan sekiranya dia tak mampulah faham daripada apa nama lil qadir alaih sekiranya dia masuk dalam kategori al-ajiz orang yang lemah daripada menghadap kiblat tak mampu contohnya macam dia diikat pada sesuatu yang bukan menghala ke arah kiblat. Dia diikat pada batang pokok ke kiblat belah tu dia menghadap belah ni orang ikat belah ni kiblat belah tu contohnya maka dia masuk dalam kategori al-ajiz orang yang tak mampu menghadap kiblat maka sah solatnya sebab gugur syarat
menghadap kiblat sekiranya dia tidak mampu menghadap kiblat. Adapun orang yang mampu menghadap kiblat dan tidak menghadap kiblat semasa sembahyangnya dalam mana-mana juzuk daripada solatnya, maka ijma' ulama' atas ketidaksahnya, ketidaksahan solatnya. Tak sah sembahyang secara ijma'. Baik, itu syarat yang kesembilan. Maka menghadap kiblat itu mestilah dengan yakin. Istiqbal ay yaqinan. Secara yakin, secara pasti, menghadap itu secara pasti. Menghadap secara pasti, secara yakin ni, bagi mereka yang tidak ada halangan di antaranya dan Kaabah. Di antaranya dan di antara kiblat itu sendiri. Liman la ha'ila bainahu wa bainaha. Maksudnya secara yakin, yakin itu hasil dengan musyahadah ataupun dengan sentuh. Sama ada dengan melihat, orang yang tidak ada ha'il, tidak ada penghalang daripada antaranya dan Kaabah, dia boleh pi pegang ataupun dia boleh tengok Kaabah, maka dia perlu tengok kiblat itu sendiri untuk memastikan dia menghadap secara yakin. Kerana tidak hasil yakin melainkan dengan musyahadah, dengan melihat, dipanggil mu'ayanah, melihat, ataupun dengan mula masah, menyentuh. Maka itu cara untuk menghasilkan yakin. Bawah sikit daripada tu ialah khabar, siqah. Saya dah sebut bawah tu. Belakang tu dia akan sebut. Bawah sikit daripada tu ialah khabar siqah. Orang yang menceritakan, termasuk juga sekali dengan mihrab dan sebagainya. Tapi mu'ayanah, apa nama, istiqbal qiblah, yakinan hasil dengan dua keadaan, iaitu dengan mu'ayanah, dengan melihat, musyahadah, dan juga dengan mula masah, dengan bersentuhan, bagi yang tak melihat, bagi yang buta dan sebagainya. Itu secara yakin. Sekiranya tidak ada halangan di antara beliau, orang yang sembahyang, dan juga di antara kiblat. Bagi orang yang ada halangan di antaranya dan antara kiblat, ataupun orang yang berada pada jarak yang jauh daripada kiblat, maka memadai dengan zon, memadai dengan zon. Maka pada masalah menghadap kiblat ni, ada masalah yang tidak memadai melainkan dengan yakin menghadap kiblat, dan ada masalah yang memadai hanya dengan zon menghadap kiblat. Mana masalah yang tak memadai melainkan dengan yakin menghadap kiblat? Masalahnya dia orang yang tidak ada halangan untuk ke kiblat. Tidak ada ha'il, tidak ada penghalang di antaranya, orang yang sembahyang tersebut, dan antara kiblat tersebut. Maka dia boleh tengok ataupun dia boleh sentuh kalau tak boleh tengok, buta dan sebagainya, buta ke rabun ke apa ke, tapi sentuh untuk menghasilkan yakin. Maka tak sah sembahyang dengan semata-mata zon bagi orang yang berada pada situasi tersebut. Sebaliknya, orang yang ada penghalang dan pelindung di antaranya dan Kaabah dan kiblat, ada ha'il, ataupun dia berada pada jarak yang jauh dengan kiblat, maka memadai dengan zon, memadai dengan zon. Maka zon itu akan hasil dengan ijtihad lah, ataupun dengan khabar fiqah dan sebagainya. Bukan menteka, menteka tak edi, menteka bukan zon apa pun tak. Dia luar daripada kemungkinan langsung. Kalau menteka ni, belah tu kot, belah ni kot, tak, bukan. Zon maksudnya yang hasil daripada ijtihad lah, yang hasil daripada berusaha bersungguh-sungguh berdasarkan dalil dan qarinah yang ada untuk menentukan mana arah kiblat. Maka memadai dengan zon yang kuat sebegitu untuk membenarkan dia sembahyang dan sah sembahyangnya. Maka tu dua keadaan untuk istiqbal kiblah. Istiqbal sama ada secara yakinan ataupun secara zon. Dua. Maka kiblat itu, yang dikatakan kiblat itu ialah Ain Kaabah lah. Yang dikatakan kiblat itu ialah Ain Kaabah, diri Kaabah, jirim ataupun binaan Kaabah tu. Dan masuk juga dengan kata kiblat itu ialah hawanya, maksudnya udara yang berbetulan dengan diri Kaabah tu. Dalam kitab-kitab lain sebut kiblat itu ialah Kaabah sampai tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Maka setiap kan, kalau kata ni Kaabah, kalau kata ni Kaabah, diri Kaabah ni Ain, dia dipanggil Ain, Ain Qiblah. Dan masuk dengan kata Qiblah juga ialah hawanya yang di atas ni, yang di atas ni, dan juga tapaknya yang di bawah, tujuh petala langit ke bawah dan tujuh petala langit ke atas, dan tujuh petala bumi ke bawah.
maka itu yang dimaksudkan dengan Ain Kaabah. Maka sekiranya orang tu sembahyang di atas tingkat yang tinggi, yang mana Kaabah duduk bawah lah, dia mengadap, dia mengadap apa nama, bukan dengan Kaabah lah, dia mengadap udara yang berbetulan dengan diri Kaabah, maka sah. Ataupun dia berada di bawah tanah, korek 30 kaki bawah, korek 100 kaki bawah daripada permukaan bumi Mekah tu, sembahyang bawah tu, maka dia masih lagi mengadap ke kiblat. Sekiranya dia mengadap berbetulan dengan tapak Kaabah. Sebab 7 petala langit dan 7 petala bumi yang berbetulan dengan Kaabah tu dikira sebagai kiblat. Dikira sebagai kiblat. Gitu. Habis. Dan yang terakhir, istiqbal yang dikehendaki dekat sini, menghadap yang dikehendaki dengan sini ialah menghadap dengan dadanya. Istiqbal bisadri, menghadap dengan dada. Maka tak disyaratkan menghadap dengan muka, hanya sunat sahaja. Hanya sunat sahaja. Maksud hanya sunat sahaja ni, kalau tidak menghadap dengan muka, hukumnya makruh. Hukumnya makruh sekiranya mampu untuk menghadap dengan muka. Yang wajibnya ialah menghadap dengan dada. Maksud dada, maksud yang dikehendaki dengan dada ialah sebelah hadapan badan. Dada lah, kaki tak masuk dada lah, tapi pinggang ke atas lah, pinggang ke tengkuk ni, tengkuk ke pinggang ni. Maka itu yang dimaksudkan dengan sadr, hadapan badan, dada lah, kita bagi tahu dada, bahagian mendada. Maka itu yang disyaratkan dan yang diwajibkan untuk syarat menghadap kiblat, iaitu dengan dadanya. Tak disyaratkan dengan buka, hanya sunat saja. Bila sebut hanya sunat saja ni, bukan makna dia tak menghadap dengan muka pun tak apa, tak makruh. Makruh. Balihlah tu semayang, kiblatlah tu, takbirlah, balihlah tu, tengok lalu lalang dan sebagainya lah, makruh hukumnya. Maka yang disunatkan ialah menghadap dengan muka dan keseluruhan badan sebelah hadapan. Habis tu ringkasan kefahaman syarat yang ke-9. Maka wajib menghadap kiblat ni illa fi salati shiddatil khaufi, melainkan dalam solat shiddatil khauf, solat dalam keadaan ketakutan yang bersangatan, ataupun solat dalam keadaan kecemasan. Kita boleh terjemah secara mudahnya lagu tu lah, solat dalam keadaan kecemasan, shiddatil khauf. Shiddatil khauf ni apa nama, gambaran masalah yang paling mudah ialah semasa perang lah. Ditakuti sekiranya kita membelakangi musuh, takut musuh serang ke belakang lah. Ataupun kita sembahyang di kiri musuh, kita mengadap hal-hal lain, musuh berada pada kiri ataupun kanan kita contohnya, maka ada kemungkinan untuk mereka menyerang kita dalam keadaan kita sujud dan sebagainya. Sujud ke rukuk dan sebagainya menyebabkan tak sempat untuk bersiap sedia untuk menangkis serangan mereka. Maka dibenarkan pada ketika itu untuk tidak menghadap kiblat, bahkan menghadap mereka, menghadap pihak musuh. Ini contoh yang paling mudah. Masuk juga dalam shiddatul khauf ialah perkara-perkara lain yang dianggap sebagai kecemasan. Contohnya rumah terbakar, tengah sembahyang rumah terbakar, lari keluar, lari keluar. Batal tak sembahyang? Tak. Selagi mana dia masih dalam sembahyang, selagi mana dia tak buat perbuatan yang lain yang membatalkan sembahyangnya, dia tidak berkata-kata, dia tak makan, dia tak kentut, dia tak kencing, tak berak dan sebagainya, maka dia masih lagi dalam sembahyang. Sebab pada ketika itu tidak dimaafkan daripadanya ataupun digugurkan daripadanya tuntutan untuk menghadap kiblat kerana syiddatul khauf. Masuk juga dengan kehilangan barang, orang curi barang dan sebagainya, ligan lah tengah sembahyang tu. Syaratnya jangan cakap ya, jangan cakap dan jangan melakukan perkara lain yang membatalkan solat lah, membatalkan wuduk dan membatalkan solat. Bergerak tak apa, dimaafkan. Sebab syiddatul khauf dalam kecemasan, maka dia dimasukkan sekali dengan makna syiddatul khauf. Asalnya dulu syiddatul khauf disebutkan dalam masalah solat dalam peperangan sajalah, kemudian dihukum, dikiaskan atas makna solat dalam peperangan itu kepada segala setiap kecemasan lain yang diiktiraf yang membabitkan nyawa ataupun harta. Habis, maka pada masalah solat syiddatul khauf, sama ada dalam peperangan ataupun di luar peperangan, bila mana keadaan itu sah dikatakan sebagai syiddatul khauf, tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Sama ada tak menghadap kiblat langsung ataupun tak menghadap kiblat pada sebahagian masanya. Sama ada solat itu solat fardu ataupun solat sunat.
Kan? Salati syiddatil khauf, salati fardan au naflan. Sama ada salat fardu ataupun salat sunat. Satu, ni satu masalah yang dikecualikan daripada menghadap kiblat, iaitu syiddatil khauf dan masalah-masalah yang dihubungkan ataupun dikiaskan dengan syiddatil khauf. Wa illa, dan lagi masalah yang kedua yang dikecualikan daripada menghadap kiblat, wa illa fi naflis safaril mubah. Ini dia tentukan dengan nafal, dengan sunat. Dan melainkan di dalam nafal solat sunat. Nafal tu maksudnya as-salatu nafilah lah, sembahyang sunat as-safari. Dalam musafir al-mubah, musafir yang harus. Sembahyang sunat di dalam musafir yang harus. Maksudnya musafir yang diiktibar pada syarak. Maka ini juga tidak mensyaratkan untuk menghadap kiblat, tapi ada tafsir lah, ada tafsirnya. Solat sunat saja keluar dengan kata naflis safar. Solat sunat yang dilakukan semasa dalam safar keluar daripada kata nafal itu ialah fardu. Maka fardu tak masuk dalam masalah yang dibenarkan untuk tidak menghadap kiblat. Sebab dikhususkan kepada solat sunat sahaja yang dilakukan dalam musafir. Mayang duha ke, qabliyah ke, ba'diyah ke, apa nama, rawatib ke, mayang sunat tasbih ke, apa lah, mayang sunat saja. Fardu tak, fardu tak masuk bincang. Sebab dia dah khususkan dengan naflis safar. Adapun semayang fardu sama ada dalam safar ataupun tidak di dalam safar, maka wajib menghadap kiblat daripada permulaannya sehingga habisnya semayang bagi yang mampu untuk menghadap kiblat. Ni perbincangannya. Saya kita tambah sikit masalah. Ni perbincangan hak asasnya, nak bagi faham dalam kitab dulu. Nah, maka keluar dengan kata naflis safar tu ialah fardis safar. Tak masuk. Fa in kana fi marqadin. Ni perbincangan tentang solat sunat ni. Perbincangan yang kita akan sebutkan ini hanyalah berkitar atas solat sunat sahaja, jangan masuk dengan solat fardu. Jangan buat masuk masalah solat fardu dalam kepala tak. Ni cerita pasal solat sunat saja. Fa in kana fi marqadin. Maka jika ada ia musalli tu, orang yang sembahyang tu, fi marqad, pada marqad. Marqad ni katil ataupun ranjang lah kalau terjemahan bahasa mudahnya. Maksud apa nama? Maknanya ialah usungan lah. Usungan ataupun tempat kenderaan yang berbentuk rata yang boleh baring. Macam orang duk usung kan, apa nama, kalau dulu-dulu ni pemimpin dan sebagainya orang usung dengan kita panggil apa? Kita panggil apa? Hak usung sekepin tu. Takkan keranda. Bukan lah. Kan, hak orang duk tanggung tebal bawa jalan tu. Tak boleh orang panggil buat tu. Usung kan lah. Pengusung lah. Pengusung lah. Itu nama dia marqad. Dia usungan yang boleh berbaring. Kalau setakat boleh celih tak pungkok duduk saja, tak nama marqad. Tak nama marqad. Dia usungan yang boleh berbaring. Sekurang-kurangnya boleh lunjuk kaki, boleh letak badan. Itu nama marqad. Dia katil lah. Atau peranjang. Dalam bahasa orang putih mudah dia sebut couch. C-O-U-C-H. Couch. Kita nak kata sofa apa dak lah, couch maksudnya yang boleh apa nama, berbaring, tempat duduk yang boleh berbaring. Usungan lah, kita bahasa kita pakai usungan. Sekiranya di atas usungan ataupun dalam usungan, au safinatin, ataupun di atas kapal, ibarat dengan apa nama, fi marqad au safinatin ni isyarat kepada situasi yang memudahkan untuk istiqbal, untuk menghadap kiblat dan memudahkan untuk rukuk dan sujud dengan sempurna. Sebab bila dia bukan dia yang mengenderai kenderaan, dengan bahawa dia diusung, jadi orang bawa pergi ke mana pun dia boleh menghadap kiblat lah. Orang bawa pergi ke depan, kiblat belakang, dia boleh beralih pergi belakang. Tak ada masalah apa. Orang bawa pergi ke situ, kiblat belakang, dia boleh menghadap situ. Sama juga dengan kapal dan sebagainya. Maka ni situasi dalam kenderaan yang mana dia boleh menghadap kiblat dengan mudah. Ini syarat sini. Kan? Dia boleh menghadap kiblat dengan mudah, dia boleh menyempurnakan rukuk dan sujudnya dengan sempurna. Maka kalau macam ni lah situasi dia dalam kenderaan yang boleh menghadap kiblat dengan sempurna dan rukuk dan sujud dengan sempurna, atamma ruku'ahu wa sujudahu wastaqbala. Sebab tu dia buat jawapan dia lagu tu. Menyempurnalah ia akan rukuknya dan sujudnya
rukuknya dan sujudnya dan menghadap ia akan kiblat. Dan menghadap ia akan kiblat. Maka ibarat dengan rukuk dan sujud ni maksudnya sekalian sembahyangnya lah. Min itlaqil juz'i wa iradatil kull. Maksudnya sempurnalah sembahyangnya, pergerakan sembahyangnya lah. Rukuknya, sujudnya, qiyamnya, apa nama, cuma dalam masalah masalah sembahyang sunat tak syarat qiyam. Jadi dia boleh sembahyang duduklah. Kan? Tu buat kita jangan tinggal. Ni cerita dia cerita masalah sembahyang sunat. Ni cerita dia cerita masalah sembahyang sunat. Maka dia tak perlu berdirilah untuk sembahyang sunat. Boleh sembahyang dalam keadaan duduk. Maka dia duduk menghadap kiblat, boleh menghadap kiblat dengan mudah, boleh rokok dan sujud dengan mudah. Sebab bukan dia yang handle kenderaan, bukan dia yang pandu, bukan dia yang bawa kenderaan, bukan dia yang menentukan haluan dan sebagainya. Dia diusung sama ada atas pengusung tersebut ataupun di atas kapal dan sebagainya. Maka dia kena sempurnakan rokoknya dan sujudnya dan juga menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Satu masalah. Mirqat ni dalam sebahagian kitab disebut seumpama haudaj lah, seperti mana haudaj ataupun hudaj, segedup lah dalam bahasa orang tua-tua kita tu. Rumah hak letak atas unta tu kan, unta orang perempuan apa nama perjalanan dulu untuk orang perempuan dan sebagainya, dia letak kotak atas unta, duduk dalam kotak tu dengan tirai dan sebagainya tu. Maka tu dipanggil sebagai mirqat lah tu, sah dinamakan sebagai mirqat. Haudaj dipanggil segedup ataupun pelana atas unta. Dalam bahasa, dalam kamus, makna dia dituliskan segedup. Kita orang kita sebut segedup. Wa in lam yakun fi marqadin wala safinatin, sekiranya dia tidak berada pada marqad, bukan duduk atas tempat pengusung lagu tu, wala safinatin, dan bukan berada atas safinah, dia bukan berada dalam situasi yang memudahkan dia untuk menghadap kiblat dan rokok dan sujud dengan sempurna atas kenderaan. Fa in kana rakiban, sekiranya dia menunggang kuda ke unta ke, kita ni motor ke dan sebagainya, istaqbala fi ihramihi faqat, menghadaplah ia akan kiblat, istaqbala al qiblah, akan kiblat, fi ihramihi faqat, pada takbiratul ihramnya sahaja, menghadap pada takbiratul ihramnya sahaja, tu pun in sahula alaih, sekiranya mudah. Kalaulah mudah untuk dia menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, mudahlah dengan bahawa berhenti sahlah. Kalau tak berhenti pun apa nama, kalau dia naik unta dan sebagainya, tak berhajat kepada dia pula handle dan sebagainya lah. Jadi dia boleh menghadap sah kiblat dengan dadanya ketika takbiratul ihram. Selesai takbiratul ihram, maka tak perlu, tak disyaratkan lagi untuk menghadap kiblat. Tapi kalau tak mampu untuk menghadap kiblat walaupun untuk takbiratul ihram, maka sah solat sunatnya atas kenderaan, apa nama, atas tunggangannya, walaupun tidak menghadap kiblat pada takbiratul ihram, sebab dikaitkan dengan in sahula alaih, kalau mampu. Sebab biasanya mudah untuk yang menunggang kenderaan, sama ada kuda, unta, keldai, lembu, gajah, motor, basikal dan sebagainya, dia boleh ambil masa sebentar untuk memastikan dadanya menghala ke arah kiblat untuk takbiratul ihram. Kemudian dia boleh sambung perjalanannya biasa tanpa perlu menghadap ke arah kiblat. Wa tariquhu qiblatuhu fi baqi salatihi, dan bermula jalannya, jalan rakiban itulah orang yang menunggang tu. Jalan kat sini dengan maksud, dengan makna jihad, jihati maqsadihi. Jihatu maqsadihi, arah tujuannya. Hala yang dia tuju. Wa tariquhu ay jihata jihatu maqsadihi. Arah tujuannya. Hala yang dia pi itu ialah qiblatuhu, ialah kiblatnya. Fi baqi salatihi, pada baki sembahyangnya, maksudnya selain daripada takbiratul ihram, dia cuma diminta untuk menghadap kiblat pada takbiratul ihram saja. Mayang apa ni? Mayang sunat. Dengan tinggal kita punya asal masalah kita, perbincangan sembahyang sunat atas kenderaan di dalam safar, dalam musafir, sembahyang sunat. Wa yumi'u ar-rakibu bi ruku'ihi, dan menunduklah oleh orang yang menunggang itu bi ruku'ihi, dengan rokoknya. Tunduklah sikit. Bawa motor ke apa ke, tunduklah sikit. Isyarat pada rokok. Waswa sujudihi aktsara, dan untuk sujudnya lebih banyak daripada rokok. Bezakan di antara tunduk untuk rokok, tunduk sikit untuk rokok, dan tunduk dengan lebih sikit lagi untuk sujud. Isyarat kepada sujud.
Macam mana nak sujud atas motor, mana boleh. Tunduklah, main dengan tunduk-tunduk tu. Tu kalau menunggang kenderaan yang jenis menunggang, yang jenis tunggangan. Wa in kana masyian, sekiranya dia jenis orang yang berjalan, musafir secara berjalan, maka tak disyaratkan dia berhenti untuk sembahyang. Dia boleh terus sembahyang sambil berjalan. Istaqbalal qiblata, menghadap ia akan kiblat. Fil ihrami, pada ketika ihram, satu. War ruku'i, pada ketika rukuk, dua. Was sujudi, dan pada ketika sujud. Wa yutimmuhuma, dan menyempurna ia akan keduanya, rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud tu mestilah dilakukan secara sempurna sebab dia jalan, sebab dia jalan kaki. Wa fil julusi, dan juga syarat juga menghadap kiblat pada duduk. Bainas sajdatain, di antara dua sujud. Empat tempat ni, pada ketika takbiratul ihram, pada ketika rukuk, dan pada ketika sujud, dan pada ketika duduk di antara dua sujud. Ini disyaratkan menghadap kiblat. Rukuk dan sujudnya mestilah dilakukan dengan sempurna. Rukuk dan sujudnya mestilah dilakukan secara sempurna. Adapun selain daripada empat ini, maka tidak disyaratkan untuknya menghadap kiblat. Maka tidak disyaratkan untuknya menghadap kiblat. Maka dia boleh berjalan selepas daripada takbiratul ihram ni, dia boleh jalan walaupun tak menghadap kiblat. Terus berjalanlah walaupun tak menghadap kiblat. Ketika bacaan Fatihah, ketika bacaan surah, untuk rukuk kena menghadap kiblat balik. Untuk i'tidal boleh jalan. Untuk sujud kena menghadap kiblat balik. Untuk duduk di antara dua sujud kena menghadap kiblat. Sujud pula kena menghadap kiblat. Bangkit untuk baca Fatihah rukuk yang kedua boleh terus berjalan tanpa menghadap kiblat. Lepas tu samalah ulang balik sampai ke tahiyat akhir. Tahiyat akhir boleh tanpa menghadap kiblat. Sebab yang disyaratkan untuk menghadap kiblat pada ketika duduk ialah duduk di antara dua sujud saja. Duduk untuk baca tahiyat akhir ataupun untuk baca tahiyat awal. Kalau dia buat sembahyang sunat lebih daripada dua rakaat, maka dia boleh baca tahiyat tersebut sambil berjalan dengan tidak menghadap kiblat. Salam-salam pun sama. Yang disyaratkan menghadap kiblat sekiranya seorang itu musafir dalam keadaan berjalan, sembahyang sunatnya empat tempat ni saja. Tahiyat apa nama menghadap takbiratul ihram, rukuk dan sujud serta duduk di antara dua sujud saja. Itu maksud dia. Yang lain boleh dilakukan sambil berjalan dan tidak menghadap kiblat. Ha ni. Ha ni cerita hak semua ni untuk sembahyang sunat saja. Bukan untuk sembahyang fardu. Adapun sembahyang fardu walaupun nazar, sembahyang sunat yang dinazarkan, maka diambil hukum fardu sebab wajib. Ataupun solat jenazah fardu juga tapi fardu kifayah pun sama. Maka tidak boleh disembahyangkan secara menunggang ke, berjalan ke, atas marqad ke dan sebagainya. Walaupun dia menghadap kiblat, walaupun panjang safarnya. Sebab untuk solat fardu disyaratkan istiqrar dengan berdiri. Dalam rukun untuk solat fardu ialah al-qiyam bistiqrar, berdiri dengan tetap. Berdiri dengan tetap. Sebab tu tak sah kalau sembahyang dalam keadaan tergantung kaki untuk solat fardu. Maka tak boleh sembahyang atas kereta api ke, atas kenderaan van ke, atas pickup ke untuk solat fardu. Atas apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atas kapal terbang dan sebagainya. Ni masalah asal. Tak boleh. Tak boleh, melainkan hanya untuk solat sunat sahaja. Melainkan dengan beberapa keadaan, maka sah dan diterima solat fardu atas kenderaan. Antara syarat-syaratnya seperti mana yang disebutkan dalam Taqrirat Sadidah, mestilah tidak ada masa untuk menjamakkan solat itu di darat. Masanya, kalau sembahyang itu sembahyang jenis jamak lah. Kalau sembahyang itu sembahyang jenis jamak, contohnya zuhur dan asar, contohnya dia tak boleh sembahyang secara jamak pada daratan. Mudahnya orang naik kereta terbang ataupun naik kereta api lah. Dia naik kenderaan tersebut sebelum zuhur dan dia turun daripada kenderaan tersebut selepas masuk maghrib. Maksudnya tak ada ruang untuk dia sembahyang zuhur dan asar walaupun secara jamak atas darat. Maka ketika tu dia dibenarkan untuk sembahyang fardu atas kenderaan. Macam tu juga subuh tak boleh jamak dengan siapa-siapa. Dia naik kenderaan, kapal terbang ke ataupun kereta api ke sebelum daripada masuk subuh, dan dia turun daripada kereta api selepas daripada habis subuh. Tak ada ruang untuk dia sembahyang subuh secara tunai atas darat secara biasa ni.
secara istiqrar ni, maka dia boleh sembahyang subuh fardu atas kenderaan. Kena qada ke tak kena qada, tengok qaid. Kalau dia boleh rokok, sujud dan menghadap kiblat dengan sempurna, tak kena qada. Kalau dia tak boleh rokok, sujud dan menghadap kiblat dengan sempurna, maka dia kena qada, dia kena ulang balik sembahyang tu. Kalau dia sembahyang tanpa ada wuduk dan sebagainya, nak ambil wuduk ke tak, tak ada, nak tayamum pun tak boleh, nak ambil wuduk pun tak boleh dan sebagainya, maka sembahyangnya dikira hanya sekadar sembahyang menghormati waktu. Sembahyangnya dikira hanya sebagai sembahyang menghormati waktu sebab dia tak ada wuduk dan dia tak ada tayamum atas kenderaan tersebut. Kalau dia boleh berwuduk ataupun dia boleh bertayamum atas kenderaan tu dan dia boleh sempurnakan rokoknya dan sujudnya serta menghadap kiblat pada sembahyangnya dengan elok, maka dia tak perlu qada sembahyang tu. Tapi kalau dia tak ada wuduk ataupun dia tak boleh rokok dan sujud serta menghadap kiblat dengan sempurna atas kenderaan tersebut untuk solat fardu, maka dia kena ulang balik sembahyang dia. Ini masalah yang dicabangkan daripada masalah asal, tak boleh sembahyang fardu atas kenderaan sebab tak sabit dengan mana-mana nas Nabi sembahyang fardu atas kenderaan semasa musafirnya. Yang ada hanyalah sembahyang sunat saja. Adapun sembahyang fardu sekalipun dalam musafir pi Mekah ke pi mana ke, Nabi berhenti sembahyang. Nabi berhenti turun daripada kenderaan untuk sembahyang. Habis itu. Qala rahimahullahu taala, "Wa man shalla fil Ka'bati." Wa man shalla fil Ka'bati. Dan sesiapa yang sembahyang dalam Kaabah. Tadi kita bincang tentang istiqbal qiblah, iaitu Kaabah, menghadap, maksudnya di duduklah. Kalau dia duduk dalam Kaabah, macam mana nak hasilkan makna istiqbal qiblah? Sembahyang dalam Kaabah ni hukumnya sunat lah, dia matlub, dia dituntut. Siapa-siapa yang boleh sembahyang dalam Kaabah, maksudnya dia dapat kelebihan yang istimewa yang tak dapat oleh orang lain lah. Dia dituntut antara benda yang digalakkan. Kalau ada kesempatan, maka sunat kita sembahyang dalam Kaabah. Sebab tu orang berebut sembahyang dalam Hijr Ismail dan sebagainya. Sebab dia masuk dalam Kaabah. Dia masuk dalam kategori dalam Kaabah, kawasan Kaabah. Wa man shalla fil Ka'bati, sesiapa yang sembahyang dalam Kaabah, wastaqbala min bina'iha, dan menghadap ia daripada binaannya, binaan Kaabah itu, dia menghadap syakhisan, sesuatu yang menegak, thabitan, sesuatu yang tetap, tidak bergerak. Dia menghadap dalam Kaabah, dia menghadap sesuatu binaan, sesuatu yang menegak dan tetap, tidak bergerak-gerak, tidak boleh dialih-alihkan. Qadra thulutsai dhira'in, kadar 2/3 hasta. Kadar 2/3 hasta. 2/3 hasta sama dengan 32 cm lebih kurang. 32. Sebab satu hasta 48 cm. Satu hasta, satu zira' 48 cm. 48 bahagi 3, 12. Hmm? 16. 48 bahagi 3, 16. Jadi 2/3 hasta sama dengan 16 kali 2. Jadi 16 kali 2 sama dengan 32 cm. Satu hasta 48 cm. 48 bahagi 3 sebab kita kira sulus. Kita nak ambil kiraan sulus 1/3. 48 bahagi 3, 1/3 daripada satu hasta tu 16 cm. 2/3 daripada satu hasta 32 cm. Dan 3/3 ataupun satu hasta 48 cm. Kadar tingginya tu benda tersebut mestilah tegak dan juga sabit. Maksudnya bukan boleh diangkat pindah dan sebagainya. Dia mesti tetap di situ. Macam dinding Kaabah dan sebagainya lah. Dinding Kaabah, penama pintu Kaabah, dia bukan boleh diangkat pindah keluar. Sat jadi Kaabah, sat tak jadi Kaabah, tak. Dia sabit di situ. Dan kadarnya sekurang-kurangnya 32 cm, iaitu 2/3 zira'. Sahat salatu, sah sembahyangnya. Contohnya seperti mana dia menghadap ke pintu Kaabah, dia menghadap ke binaan Kaabah, dinding Kaabah tu. Masalahnya macam mana? Masalah yang jadi problemnya bila mana pintu Kaabah terbuka. Pintu Kaabah terbuka, dia menghadap ke pintu Kaabah yang terbuka tu. Apa jadi dia?
Jadi dia mengadap keluar kat bawah. Kita macam kita semayang depan pintu lah. Pintu buka. Mengadap mana? Mengadap luar lah. Kalau tutup pintu, mengadap pintu. Maka tak dikira sebagai mengadap Kaabah pada ketika tu. Dia mesti kalau pintu terbuka sekalipun, ataupun kalau satu masa nanti contohnya lah, ada keadaan di mana tak ada dah binaan Kaabah tu, tinggal tapak saja, maka kena ada sesuatu yang pacak yang tak bergerak sekurang-kurangnya 32 cm untuk dijadikan sebagai Kaabah, untuk dijadikan sebagai kiblat sekiranya dia sembahyang di dalam kawasan Kaabah. Kalau sembahyang luar tak ada masalah lah, hadap Kaabah terus lah. Dan ini sekiranya dia berada di luar, dia berada dalam kawasan Kaabah, maka disyaratkan mesti menghadap kepada sesuatu seumpama bendui Kaabah ke, frame apa nama, bingkai pintu Kaabah ke dan sebagainya lah, dinding Kaabah ke, pintu Kaabah tu sendiri dan sebagainya, sekurang-kurangnya benda tersebut mestilah menegak dan juga sabit, tak bergerak. Dia memang diri Kaabah dan tak dipindahkan, tak dipindah ke mana-mana. Sekurang-kurang tingginya ialah 32 cm. Rendahlah. Dalam sejengkal lebih lah 32 cm. Tu kalau dalam Kaabah. Kalau atas Kaabah pun sama. Atas Kaabah pun sama. Kalau nak sembahyang di atas Kaabah, kan? Kaabah. Orang sembahyang atas, ni atas Kaabah ni. Atas Kaabah sama juga. Dia kena menghadap kepada sesuatu sekurang-kurangnya 2/3 hasta, benda tersebut mestilah terpacak dan juga tak bergerak. Tak bergerak ni bukannya diletak tu tak bergerak tak, benda tu memang Kaabah, memang termasuk dalam nama Kaabah. Dia bukan jenis angkat pergi tak luar sat, tak balik ni. Contohnya macam apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bata Kaabah yang lebih ke, ataupun ada kayu ataupun tiang Kaabah yang lebih ceracak. Kalau kata Kaabah tu dibina dengan besi, ada tiang ceracak dia, maka kena mengadap ke tiang tersebut sekurang-kurangnya 32 cm. Dalam kitab sebut kayu yang dipaku pada Kaabah, dalam kitab sebut lah, itu nak hasil makna sabit tu, dia tak bergerak, dia bukan boleh dipindah-pindah lah daripada Kaabah. Sat jadi diri Kaabah, sat bukan diri Kaabah, dia dipaku. Tu kalau orang yang sembahyang di atas bangunan Kaabah, sebab tak hasil nama istiqbal melainkan dengan syarat ni. Tak hasil makna istiqbal melainkan dengan syarat ni. Wa man amkanahu musyahadatuha. Ni nak hurai makna yakin dan zan macam yang kita sebutkan pada awal syarat tadi. Tak sebut yakin dan zan tadi, seperti sini huraian dia. Jadi sebab tu kita apa nama tanda awal-awal lagi. Istiqbal itu dengan yakin ataupun dengan zan. Wa man amkanahu musyahadatuha, dan sesiapa yang bolehlah oleh melihatnya nya Kaabah. Maksudnya boleh menghasilkan mengadap kiblah itu, mengadap Kaabah itu dengan yakin. Lam yuqallid, nescaya tidak boleh taklid ia. Dia tak boleh ikut pendapat orang lain lah. Dia kena tengok sendiri. Dia kena tengok sendiri. Dia kena tengok Kaabah, pastikan arah dia betul dengan dada dia untuk dia sembahyang, dan baru dia boleh sembahyang. Sebab dia boleh tengok Kaabah. Tidak ada di antaranya dan di antara Kaabah itu hail, penghalang, dan juga apa nama, jarak dia dengan Kaabah tu dekat dengan bahawa boleh pi, dengan bahawa boleh nampak Kaabah dan sebagainya, boleh usaha untuk nampak Kaabah, maka dia tak boleh taklid kepada orang, tak boleh taklid kepada orang. Ini kalau orang yang boleh tengok lah. Kalau orang yang tak boleh tengok, contohnya orang yang buta, maka dia kena pi sentuh, dia kena pi sentuh Kaabah. Kalau dia boleh pi dekat dengan Kaabah, tak boleh taklid kepada orang. Fa in ajaza, maka jika lemah ia daripada musyahadah lah, daripada hasil peringkat yakin tu, akhadha biqauli thiqatin, nescaya mengambil ia, ai wujuban, secara wajib, biqauli thiqatin, dengan perkataan orang yang dipercayai. Orang yang dipercayai tersebut habang kat dia, yukhbiruhu an ilmin, yang memberitahu akan dia daripada ilmunya, daripada pengetahuannya. Pengetahuannya, pengetahuan orang tersebut yang hasil daripada musyahadah. Orang tersebut tengok Kaabah dan orang tu habaq arah Kaabah belah ni, dengan sebab dia tengah tengok, dia telah lihat Kaabah. Kalau dia pun pakai orang lain kata, tak jadi. Dia kena orang yang habaq tu, dia sendiri yang tengok Kaabah. Maka ni bawah daripada peringkat yakin pertama tadi, tapi di atas daripada peringkat zon. Dia duduk di tengah-tengah.
dia rendah sikit daripada peringkat yakin, tapi dia lebih kuat daripada peringkat zan, sebab dia ambil qawl thiqah, orang yang dipercayai, kalam orang yang dipercayai. Thiqah kat sini ni maksudnya yang diterima dalam syahadah lah, yang diterima dalam penyaksian. Ini panggil makbul riwayah. Makbul riwayah, orang yang diterima penyaksiannya, walaupun hamba, walaupun kanak, walaupun perempuan. Sekalipun hamba, walaupun perempuan. Maksudnya tak boleh orang kafir, tak boleh orang yang fasik, tak boleh orang yang orang yang tidak mukallaf, kanak-kanak dan sebagainya, tak boleh, sebab mereka tidak makbul riwayah. Dia tak masuk dalam kategori thiqah di sini. Orang perempuan tak ada masalah, asalkan dia bukan fasiqah, asalkan dia bukan kafirah. Apa nama hamba tak ada masalah, asalkan dia bukan fasiqah ataupun fasik, dan dia bukan kafir dan dia bukan kafirah, itu tak ada masalah. Dan dia telah melihat Kaabah dengan sendirinya, dia bagi tahu ke orang tu, maka diterima wajib ambil. Sekiranya kawan tu tak boleh tengok sendiri Kaabah, kiranya orang tersebut tak boleh tengok sendiri Kaabah, maka dia wajib terima. Ini peringkat yang di bawah sikit daripada yakin peringkat pertama tadi, dan lebih tinggi daripada peringkat ijtihad, peringkat zon. Kemudian masuk peringkat yang seterusnya, fa'in fuqidah, maka jikalau terluput ia, tak ada, tengok sendiri pun tak boleh, orang siqah yang memberitahunya tentang arah kiblat pun tak ada, arah kiblat pun tak ada. Masuk dengan ikhbar tadi ni, masuk juga ialah mihrab, sama juga mihrab yang mana orang semayang kat situ secara telah lama orang semayang kat situ, dan tidak ada sebarang tohmahan antah arah mihrab tersebut pun kira sekali masuk dalam apa nama kategori yang kedua ni, masuk dalam apa nama qaul siqah. Kita pergi satu tempat contohnya, ada mihrab masjid dan surau kat situ, memang orang duduk semayang situ lama dah, dan tidak ada sebarang tohmahan atas arah tu, tidak ada sebarang qil wa qal, tidak ada orang kata lagu ni, tak ada orang kata ni, orang kata sengit sikit kanan, orang tak ada, tak ada, memang orang sepakat semayang hala tu belakang, maka dah masuk dalam kategori ikhbar ani siqah, masuk dalam kategori tu mihrab. Macam tu juga mihrab yang ni lah, mihrab yang telah diselaraskan dengan arah dan sebagainya tu masuk kategori sini. Sebab lah ni mihrab boleh diselaraskan dengan arah, dengan bantuan pejabat agama dan sebagainya pun masuk. Fa'in fuqidah, maka jika luput ya, tak ada, tengok sendiri pun tak, diberitahu oleh orang yang siqah pun tak, mihrab yang dipercayai pun tidak, tak ada. Ijtahada biddala'ilih, nescaya berijtihad ia dengan segala dalil. Ini kena ijtihad lah, pakai kemampuan yang dia ada dan pengetahuan yang dia ada dan alatan yang dia ada untuk menghasilkan maklumat arah mana kiblat yang sebenarnya. Kalau dia pandai tengok bintang, kena cara tengok bintang. Kalau dia pandai tengok angin, kena pandai kena cara tengok angin. Kalau dia pandai tengok peta, kena cara tengok peta. Kalau dia ada petua-petua yang khusus yang tak salah, maka kena pakai petua-petua tu. Segala apa yang boleh memungkinkan dia untuk mengetahui arah kiblat, ijtihad. Dan kena pakai ijtihad dia tu lah. Dia banyak lah, apa nama angin, kiraan angin, kiraan bintang, kiraan apa nama segalanya lah. Dia ada, kalau orang yang mengaji belah falak kiblat ni, dia tahulah kalau belah Syam nak hadap belah mana, kalau belah Yaman nak hadap belah mana, kalau belah Mesir nak hadap arah mana. Tu kalau sana lah, kalau kita sini kena ikut falak hak tanah jawi kita sini lah. Dia tahu nak mengadap, nak tengok bintang mana, nak mengadap ke mana kan. Contohnya macam dalam hutan ataupun ada belukang-belukang tu, tengok apa akar pokok yang jenis menjalak dekat batang pokok yang lebih besar tu kan, dia ada jenis pokok halus-halus yang melilit batang pokok besar tu, tengok lilitan mula dia ke mana, maka arah kiblat ke arah tu. Tu antara petua orang tua kita, arah kiblat ke arah tu. Tengok ada pokok yang dililit oleh pokok yang kecil, tengok dia diterbit daripada mana, dililit daripada mana, dililit ke arah tu, maka kiblat ke situ. Kalau dililit ke arah ni, maka kiblat ke situ. Tu antara petua lah, antara petua orang tua untuk mengetahui. Sebab kita mudah, sebab kita arah matahari terbenam, kita punya kiblat arah matahari terbenam, dan ambil ke kiri sikit untuk tanah jawi kita. Jadi dia mudah, kita tahu arah mana terbenam matahari, kemudian ke kiri sikit dalam berapa darjah, tuarlah arah kiblat. Fa'in ajazah, maka jika lemah ia, tak mampu untuk berijtihad. Sebab apa? Li'amahu, satu sebab dia buta kemungkinannya. Au, ataupun kalau dia tak buta pun dia celik elok, ama basiratuhu, buta mata hatinya, buta mata penglihatannya, dengan maksud memang buta betul lah, ataupun buta mata hatinya,
buta mata hati ni basirah dengan makna qalbihi lah, ama qalbihi, muta hatinya. Ni isti'arah lah, kiasan dengan makna sesat. Ijtihad yang dia buat tu tak menghasilkan apa nama, ataupun ijtihad yang dia buat tu menghasilkan keputusan yang berbeza-beza. Jadi tak tahu nak ambil yang mana. Jadi ijtihad yang dia buat tu menyesatkan dia. Macam orang buta arah, gagau. Pegang hak ni pun macam dia. Try kaedah ni macam lagu lain pula. Try kaedah ni macam lagu lain pula. Dan sebagainya. Dia buat sesuatu ataupun beberapa perkara yang hasilnya memberi faedah ataupun hasilnya memberi keputusan yang berbeza antara satu sama lain. Maka dia masuk dalam sesat lah. Ini kinayah daripada dalalah. Amma basiratuhu kinayatun anil dalalah. Ilaqah di antara buta mata dengan buta perut ni ialah ketiadaan petunjuk. Ketiadaan petunjuk. Kalau lagu tu qallada thiqatan 'arifan, maka dia wajib bertaklid kepada orang yang thiqah, orang yang dipercayai tadi, maqbul riwayah tadi ni, 'arifan, yang mengetahui ijtihad. Ha tadi 'arifah tadi thiqah yang melihat sendiri kiblat. Tak ni apa nama thiqah yang berijtihad dan dapat hasil yang tepat. Dapat hasil yang memuaskan dengan ijtihad dia. Maka dia kena taklid kepada orang yang sebegitu. Lagi fa in tahayyara, maka jika hairan ia, tercengang-cengang ia, itu bahasa lama lah, kehairanan ataupun tercengang-cengang ia, ia mujtahid itulah orang yang berijtihad arah kiblat ni, kan, dengan bahawa tak hasil langsung, benda apa dia buat tak jadi belaka, buat sekali jadi lagu lain, buat benda yang sama juga jadi lagu lain, ini tak hasil natijah mana-mana pun kat dia, ataupun alamat-alamat yang dia dapat tu saling bertentang, ataupun malang gelap nak tengok matahari terbenam tak mana pun tak tahu, malang gelap, kegelapan malam dan sebagainya, tahayyur, dia jadi tercengang-cengang, tak tahu nak buat apa, tak boleh ijtihadnya langsung tak dapat membantunya, ataupun dia langsung tak boleh untuk berijtihad, maka dia tahayyur, dia tercengang-cengang. Salla kaifa syaa, sembahyang betapa kehendak ia, mayanglah arah mana yang dia agak-agak tu. Tapi sembahyang sini sembahyang li hurmatil waqti lah. Kena takdir tu. Salla kaifa syaa ay li hurmatil waqti. Kerana menghormati waktu. Wa yaqdi dan qada semula. Bukan sembahyang tunai fardu dah, sembahyang menghormati waktu. Habis, masalah baru, wa yajtahidu li kulli fardin, dan berijtihad ia bagi tiap-tiap fardu. Berijtihad pada arah kiblat ni, wa yajtahidu ay fil qiblah, pada arah kiblat. Likulli fardin, bagi setiap fardu yang dia nak sembahyang, ai wujuban, secara wajib kena ijtihad. Setiap kali nak sembahyang fardu kena ijtihad. Kena ijtihad ni kait dia, kalaulah dia lupa ataupun dia tak ingat ijtihad dia yang sebelum ni. Kalau dia dah ingat dah tadi sembahyang ngadak hala mana, ijtihad dia yang tadi ni dia yakin dah untuk zuhur dia, asak tu dia tahu arah mana yang dia kena, yang dia kena hadap, tak ada ijtihad dah lah. Ni cerita dia, selalunya orang yang dalam perjalanan lah, mana perjalanan. Tadi duduk tang ni, mayang, ijtihad dah. Kemudian berjalan sampai masuk waktu lain pula, nak semayang pula. Jadi, dia tak tahu sama ada dia masih dalam garis lurus ataupun tidak. Maka kalau dia ingat lagi arah yang dia semayang tadi ni, maka tak perlu ijtihad lah. Tapi kalau tak ingat dah, mungkin dia kona ke kanan, dia kona ke kiri, dia lurus ke depan dan sebagainya, maka dia kena ijtihad pada setiap semayang fardu dia. Gitu. Kemudian katanya fa in tayaqqana al khata'a fiha, maka jika yakinlah akan tersalah padanya pada solat tu, tengah sembahyang ataupun lepas bersembahyang, fiha fi solah, dalam sembahyang tersebut, maka jika yakinlah akan tersalah fiha, di dalamnya, dalam solat, tengah duduk sembahyang tu yakin arah yang dia hadap tu ialah arah yang lain, sepatutnya kiblat arah lain tengah sembahyang, atau ba'daha, ataupun selepasnya ba'da solah, yakin, key point dia tang yakin, dia yakin arah yang dia hadap tadi salah, bila masa dia yakin tu dalam semayang ataupun lepas habis semayang, istaknafaha, dia kena ulang balik semayang dia sebab dia yakin salah kiblat tu, yakin salah. Wa in taghayyara ijtihaduhu, dan jika berubahlah oleh ijtihadnya, jika berubah, yang ni bukan yakin salah tapi berubah ijtihad, berubah ijtihad, berlaku perubahan pada ijtihadnya,
Wa in taghayyara ijtihaduhu, dan jika berubahlah oleh ijtihadnya, amila bithani, beramallah ia dengan yang kedua, ay bijtihadith thani, dengan ijtihad yang kedua tersebut, fi ma yustaqbalu, pada barang yang mendatang, pada barang yang mendatang. Wala qada'a lil awwali, dan tidak ada qada, tak perlu ganti semula, lil awwal, bagi ijtihad yang pertama. Sebab berubah ijtihad, bukan salah ijtihad pertama, tak berubah ijtihad dia. Dia buat satu kali, dapat satu keputusan yang meyakinkan ataupun yang kuat pada sangkaannya, itu arah kiblat. Tak apalah, semayang zuhur duduk situ juga. Untuk asar lagi dia buat pula, beling, dapat dapatan yang lain, dapat dapatan yang lain, berubah ijtihad dia. Mungkin dengan kaedah yang lain dan sebagainya, berubah ijtihad dia. Maka berubah ijtihad tidak menjadikan ijtihad yang pertama itu salah. Sebab kaedah kita al-ijtihad la tubtalu bil ijtihad, ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Nah, yang tadi ni masalah dia, dia yakin salah arah yang dihadap tu. Yakin salah tu dengan bahawa ada orang siqah yang habak kat dia ke, ataupun ada orang, ada mihrab yang menjadi panduan orang dan sebagainya lah. Maka ketika yakin tu, dia kena ulang balik semayang dia. Sebab yakin salah arah. Sini tak, sini berubah arah, arah ijtihad, berubah dapatan ijtihadnya, maka ada kemungkinan dia semayang 4 rakaat dengan 4 arah. Rakaat pertama belah tu, rakaat kedua belah tu, rakaat ketiga belah tu, empat belah ni. Boleh jadi. Dan setiap satunya sah. Sebab dia yakin ijtihad yang pertamanya betul. Bukan betul, maksudnya kuat pada sangkaannya betul. Masuk rakaat kedua dapat dapatan baru lah. Rakaat pertama tadi dia pakai bayang. Okeylah, rakaat kedua angin. Kalau angin lagu ni ni, kiblat belah ni. Tapi hak tamu tadi sebelum bayang, nanti bayang belah nu, berat sangkaan belah nu lah kiblat. Bila masuk rakaat yang kedua, angin belah ni ni kiblat. Kalau lagu ni punya angin ni, balik rakaat yang kedua, ada lagu sikit. Masuk rakaat yang ketiga, apa nama, adalah beberapa dapatan ijtihad yang lain. Dia sedang tentang kutub, apa nama, pusat bumi dan sebagainya, ada cara kira dia lah. Maka ada kemungkinan sembahyang 4 rakaat dengan 4 arah, dan setiap 4 rakaat tersebut sah tanpa perlu diulang. Sebab berubah ijtihad, bukan bermakna yakin salah ijtihad yang sebelumnya. Kalau yakin salah ijtihad yang sebelumnya, kena ulang balik. Ini beza antara dua masalah ni. Kemudian kata asyartul asyiru tarkul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Syarat yang ke-10, meninggalkan berkata-kata. Ada? Boleh Ustaz terangkan keadaan sah seseorang yang salat fardu dalam keadaan, dalam kenderaan terutama dalam flat dan kereta api? Sekiranya dalam kereta api ada tempat solat dan tak berada di ihram menghadap kiblat, tak sempat lupa kiblat berubah, lepas solat sah solat dengan syarat yang tadi. Kalau orang yang sembahyang fardu, soalan ni orang yang sembahyang fardu atas kenderaan sama ada kereta api ataupun kapal terbang, apa nama, boleh menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, cuma sebelum daripada rokok dan sebagainya. Maksudnya dalam ketika sembahyang ni tu, kereta api berubah haluan dan sebagainya, menyebabkan dia meninggalkan arah kiblatnya, menyebabkan arah kiblatnya lari. Apa hukum sembahyang tersebut? Kembali pada masalah tadi, nak kira boleh sembahyang fardu ataupun tidak dengan syarat yang tadi dulu. Nak kira boleh tak boleh, kalau tak cukup syarat yang tadi, sembahyang fardu memang tak boleh buat atas kenderaan. Kalau dah dia boleh jamakkan, contohnya dia naik, dia naik kereta api ataupun kapal terbang sebelum zuhur dan dia turun selepas dia turun masih lagi ada asar, maka dia wajib jamakkan dengan asar. Macam juga maghrib dengan isyak lah, dia naik, dia naik apa nama, bas contohnya sebelum daripada maghrib dan sampai ke destinasi dia, ataupun boleh turun daripada bas dalam waktu isyak lagi, maka dia wajib jamak secara jamak takhir, ataupun sebaliknya lah, secara jamak takdim dan sebagainya. Kalau boleh lagu tu, memang tak sah semayang atas kenderaan, semayang fardu atas kenderaan, tak sah, pukul rata lagu tu.
kalau tak boleh lagu tu, maksudnya memang tak ada ruang dan peluang untuk dia sembahyang secara tunai atas darat, sama ada secara jamak ataupun secara tunai dalam waktunya, maka barulah dia boleh sembahyang fardu atas kenderaan. Sembahyang fardu atas kenderaan sama ada jadi sembahyang tunai yang menggugurkan zimmah, ataupun dia jadi sembahyang hormat waktu. Kalaulah dia sembahyang apa nama secara sempurna menghadap kiblatnya, rokok dan sujudnya, sempurna rokoknya dan sempurna sujudnya, maka sembahyangnya sah dan menggugurkan zimmah. Tak kena qada, tak kena apa dah. Dengan cukup syarat dia ada, dia ada wuduk dan sebagainya lah, dia ada wuduk dan sebagainya. Kalaulah dia sembahyang dengan tidak boleh menghadap kiblat pada mana-mana juzuk sembahyang dia, ataupun tak boleh rokok dengan sempurna, ataupun tak boleh sujud dengan sempurna, sembahyang dia sah, kena ulang balik. Sembahyang dia sah, kena ulang balik nanti. Kalaulah dia sembahyang tanpa syarat, tanpa memenuhi syarat sah sembahyangnya, contohnya tak ada wuduk, contohnya tak boleh tayamum, contohnya pada pakaiannya najis dan sebagainya, apa nama dan sebagainya lah yang melibatkan syarat sah sembahyang, maka sembahyangnya itu ialah sembahyang menghormati waktu sahaja. Habis turun daripada kenderaan nanti, dia kena ulang balik sembahyang dia tu. Maka ni tafsil, tafsil ni boleh dilihat dalam takrirat sadidah bagi Al-Habib Hasan Al-Kaf dalam bab ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.